Oke, selamat malam ya teman-teman. Kali ini akan saya coba jelaskan cara memindahkan koin menjadi uang ya di aplikasi Snake Video. Ini akun-akun baru saya bikin di handphone baru. Saya juga bingung caranya gimana. Udah saya coba, saya ikutin dari awal. Ternyata belum bisa dipindahin ya. Saya baca-baca, saya tanya-tanya sama temen, per jam 12 malam itu bisa dipindahin ya. Ini udah jam 12 malam lewat 1 menit, koinnya masih belum bisa berubah menjadi uang. Nanti kita tunggu, pengen tahu aja kayak gimana. Ikutin aja tugas-tugas yang ada di Snake Video tentang inti temen tuh masih belum berubah ya. Nah ini udah nih, ini jam 00.41 koin saya udah berubah menjadi rupiah ya, udah bisa ditarik ya, cuma dikit ya, cuma 2200. Nah terus kita ikutin tuh tanda-tanda yang dari aplikasinya, suruh tonton video, kita ikutin ya, undang temen. Saya coba undang temen ya, saya coba share ke teman-teman saya ya. Rasa ya mudah-mudahan mereka bisa download. Nah, terus habis kita share, kita coba suruh apa lagi tuh. Banyak ya, ikutin aja. Kayak kita kasih like tugas-tugas harian gitu ya. Selamat mencoba ya buat teman-teman. Ya, seenggaknya ini tugas-tugas itu nambah lagi koinnya 200 ya. Lanjut kita coba lagi tuh. Invite 2 orang. Ikutin. Saya cari yang nggak lebay-lebay, ada yang biasa aja, takutnya ada yang cemburu kalau nyari yang lebay-lebay. Ya saya ikutin 2 orang, dapetnya 200 koin juga ya. Ini masih saya cari lagi, saya ikut paling atas aja, dapet lagi 200. Tugas selesai, sisa tonton lebih banyak ya. Nanti tuh yang bulatan koin kecil itu akan bertambah. Terus tonton ya sesuai kuota dah, jangan terlalu sering. Hati-hati juga ya, di inbox itu banyak pancingan-pancingan buat kita klik biar masukin kode repelar ya. Saya juga udah ada kode referralnya, cuma nggak tahu punya siapa. Itu koin saya jadi nambah 4000 lagi ya. Ya udah teman-teman, selamat mencoba ya. Ayo, semoga selalu sehat semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.